Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Fakir Jubairang, malam ini bersama tim pencari berkah dari Paguyuban Jubairang. Pada malam hari ini kita berada di sebuah kawasan, letaknya di daerah Jati Kramat, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi. Dan di sini ada sebuah makam yang dikeramatkan dan orang-orang biasa memanggil dengan makam Mbah Kandong. Di mana ada sejarah kenapa dinamakan Mbah Kandong. Pada saat beliau hijrah ke daerah Jati Kramat ini, beliau menggunakan kendaraan yang disebut Handong atau Andong. Sedangkan ada versi nama asli beliau adalah diantaranya Syekh Suud, ada juga yang mengatakan Syekh Abdul Rahman, dan juga ada yang mengatakan Syekh Sarifuddin. Beliau ini berasal dari Banten, masih keturunan dari Maulana Hasanuddin, yang juga keturunan daripada Syarif Hidayatullah atau Kanjeng Sunan Gunung Jati. Salah satu karomah daripada Syekh Suud atau Mbah Kandong ini, pernah pada saat Belanda melancarkan serangan, tepatnya di daerah Pondok Gede ini, pesawat tempur yang sudah siap-siap membombardir daerah Pondok Gede ini, dilemparkan sebuah debu, atau beliau melemparkan debu ke udara, dan tiba-tiba pesawat ini atau seluruh awak pesawat yang berada di dalam ini tidak melihat kampung Pondok Gede. Dia hanya melihat sebuah lautan atau melihat semuanya gelap, sehingga Belanda ini tidak jadi membombardir dari desa Jati Kramat atau Pondok Gede ini. Itu salah satu karomah beliau yang turun-temurun diceritakan oleh para leluhur beliau. Nah, kemudian pada malam hari ini kami berada di sini di tepat di daerah Jati Kramat, ingin mengungkap sejarah atau situs sejarah para wali Nusantara yang berada di Indonesia, khususnya di daerah Bekasi ini, dan nanti juga kita akan menjelajah para waliullah yang ada di daerah Kota Bekasi ini, baik di Kota Bekasi maupun di Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari tim pencari berkah dari Paguyuban Jubairang telah selesai berziarah di makam Mbah Kandong, tepatnya di Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Nah, pada malam hari ini saya berada atau ditemani oleh yang menjaga makam Mbah Kandong ini, atau yang biasa disebut sebagai kuncen gitu ya masalahnya. Dengan Pak siapa ya? Ahmad. Dengan Pak Ahmad. Ini Pak Ahmad, kami dari tim pencari berkah ini
ingin menanyakan sudah berapa lama merawat atau menjadi kuncen di makam Mbah Kandung Jati Kramat? Saya alhamdulillah sedang rawat ini hampir 15 tahun. 15 tahun. Cukup lama juga ya. Alhamdulillah. Terus hanya yang jarah. Inilah rumah-rumahnya beliau. Ya, pada minta keberkahan saja. Oleh yang hatinya kurang ini, saya juga dicedotin di. Oh gitu, pernah kejadian itu? Pernah kejadian. Oh. Di dalam makam itu, di tembok. Ya hatinya yang inilah. Ya, yang gak ikhlas ya. Iya, ikhlas. Ya. Kemudian kita mau tanya nih, kan biasanya para kuncen yang ada di para makam wali itu biasanya adalah para terah atau keturunan beliau. Nah, di sini berlaku para keturunan ataukah yang memang dituakan di kampung sini secara turun-penurun menggantikan sebagai posisi kuncen di sini atau gimana? Saya gimana ya, dipanggil di sini sama beliau. Oh gitu. Dari kakek-kakek saya hampir 6 lah. 6 ya? 6. Berarti memang dari kakeknya terus kakeknya lagi buyut-buyut semua. Di sini saya dipanggil. Pertama saya kagak nge. Sekali, dua kali, tiga kali, gak nge. Tiga kali saya dipanggil. Okay. Nah, udahlah saya coba ke sini. Membersihin lah. Pembersihan semua. Mulai hap-hap ini. Nah, itu mulai. Ya. Luar biasa, mudah-mudahan dapat keberkahan kita semua ya, yang dipertemukan pada malam hari ini di makam Keramat yang luar biasa. Dan ini letaknya di daerah Jati Keramat, jadi banyak juga orang-orang Bekasi yang tidak tahu makam Keramat yang berada di Jati Keramat ini. Jadi kalau misalnya ada yang berniat berdoa di makam ini dengan tujuan berdoa tentunya ya, tidak ada maksud yang lainnya, silakan bisa datang ke Kelurahan Jati Keramat, berada di Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Mudah-mudahan saya Al-Fakir Jubairang dan dengan Pak Ustaz Ahmad, mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan ketetapan iman Islam dan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.